Sapi laut steller adalah mamalia sirenia besar yang telah punah. Sapi laut steller ditemukan di Kepulauan Commander tahun 1741 oleh penyelidik alam Georg Steller yang melakukan perjalanan dengan penjelajah Vitus Bering. Sapi laut ini memiliki panjang 9-10 meter dengan berat diperkirakan mencapai 10 ton. Bentuknya lebih mirip dengan dugong. Sapi laut ini memiliki ekor seperti garpu dan dengan posisi horizontal. Sapi laut ini tidak memiliki gigi. Hewan mamalia ini menggunakan pelat di dalam mulutnya untuk menghaluskan makanan. Oleh karena itu, hewan ini hanya memakan makanan lunak seperti rumput laut. Sapi laut steller dinyatakan punah pada tahun 1768, hanya 27 tahun sejak pertama kali ditemukan. Hal ini dipicu dari perburuan liar dari Rusia. Para pemburu berlomba-lomba mendapatkan sapi laut steller yang paling besar. Total populasi yang habis akibat perburuan diperkirakan mencapai 2.000 ekor.